Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back channel bersama saya Sim di Hava Channel. Oke, apa kabar teman-teman viewer? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Saya tidak henti-hentinya untuk selalu mendoakan teman-teman viewer agar di masa pandemi ini kita bisa menjaga kesehatan. Karena di masa pandemi seperti ini kita harus betul-betul ya untuk selalu menjaga kesehatan dengan cara mematuhi protokol kesehatan, dengan cara memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke, di video kali ini saya berada di tempat wisata kuliner yang berada di Dusun Wonosalam, Desa Candiwates, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Oke, kali ini saya berada di Pasar Jande, yaitu jajanan deso. Ya, jajanan deso ini adalah bahasa Jawa ya. Jajan itu kue dan deso itu adalah desa. Jadi ini kue desa. Di sini menjual berbagai macam jajanan deso, yang tentunya jajanan legend-legend semua ada ya. Dalam arti jajanan legend itu jajanan dahulu kala yang waktu saya masih kecil, itu insya Allah di sini ada semua. Jadi di sini tidak kalah enak ya jajannya dengan jajanan kota. Oke, seperti apa suasana di Pasar Jande ini? Simak terus videonya sampai selesai. Tapi sebelum saya lanjutkan explore kali ini, seperti biasa untuk selalu mensupport channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman mendapatkan video-video terbaru dari Hava Channel. Oke, langsung saja, nggak usah lama-lama, let's go. Oke, ini adalah lokasi dari Pasar Jande. Oke, dan dulu saya pernah mereview ini ya, sebelah kanan ini adalah Candiwates Adventure. Ini adalah jalur atau trek sepeda APV. Oke, di sana saya pernah mereview ini. Kalau teman-teman mencoba APV di Candiwates Adventure, untuk linknya saya taruh di kolom deskripsi atau pojok kanan atas. Oke, di sini ada dua unit APV ya. Mantap. Ini jika teman-teman ingin mencoba menaiki APV, bisa monggo langsung silakan ke sini. Piro, Bu? Bayare APV lagi? 20.000 ya? Berapa kali putaran? Dua kali putaran 20.000. Mantap, naik APV. Jalur treknya lumayan panjang ya. Juga lumayan menantang. Oke, sekarang kita akan masuk ke lokasi Pasar Jande ya. Oke. Pertama untuk parkiran sepeda di dalam. Tapi kalau di sini sudah full, nanti teman-teman akan diarahkan di lapangan sana. Nah, kalau Sabtu Minggu biasanya full, berhubung ini hari Jumat masih sepi, jadi parkirannya motor di sini. Untuk parkiran motor 3.000 dan mobil 5.000. Oke. Suasananya enak ya. Keren. Oke, untuk jam buka dari Pasar Jande ini mulai 4:30 sampai jam 10 malam. Kalau Sabtu Minggu bukanya mulai jam 4 sampai jam 11 kalau nggak salah ya. Iya, sampai jam 11. Nah, jadi ini masih belum 4:30. Kebetulan hari ini saya kesini hari Jumat, jadi masih persiapan. Oke, kalau hari Sabtu Minggu ada live musik ya. Di sini sudah disediakan untuk panggungnya untuk live musik. Jadi kalau teman-teman kesini pas hari Sabtu Minggu pasti selalu ada live musik, live konser Jande Everyday. Mantap, keren. Oke, di sebelah sini ada tempat untuk operator ya. Oke. Oke, lengkap ya. Keren. Oke, untuk pas
Untuk hari Sabtu Minggu, kalau di sini biasanya full banget ya. Untuk tempatnya lesehan seperti ini. Ini ada indoor. Kalau nggak cukup, kalau rame biasanya di sini. Ini dikasih meja untuk lesehan juga. Nah, ini mejanya. Oke, untuk fasilitas di sini lengkap. Ada musola berbentuk kerucut, keren ya. Musolanya cukup bersih. Oke, keren. Terus di sini ada tempat wudunya. Oke, di sini mas-masnya sudah siap-siap untuk beber karpet persiapan. Oke, itu ada pengunjung ya, sudah mulai bertatangan untuk menikmati jajanan desa Candi Wates, desa Candi Wates ini. Oke, sekarang kita akan lihat-lihat ya untuk menu-menu dari pasar Candi, jajanan desa, desa Candi Wates. Oke, ada merchandise juga ya dari pasar Candi. Tulisannya keren, pemburu Candi, Candi Wates, mantap, keren. Oke, ini harganya berapa? Oh, bukan ini. Tanya-tanya dulu ya nanti ya. Oke, keren. Ini ada jam gede banget ya. Oke. Harga kaos ini berapa, Mas? 50. Oh, 50.000. Ini bukan ya. Jadi teman-teman yang ingin aksesoris 50% loh. Ini 100. Iya. 40%. Oke. Jadi teman-teman yang ingin aksesoris pasar Candi, monggo silakan. Kaosnya lumayan. Harga Rp50.000. Oke, sekarang kita akan lihat-lihat. Nah, ini ya jajanannya. Memang katanya untuk jam segini masih belum datang semua ya, karena untuk jajanannya ini memang diproduksi langsung oleh warga sekitar. Jadi kalau jam segini memang banyak yang belum datang. Oke, di sini ada Mbak, bisa tanya-tanya untuk jajanannya? Iya. Ini apa, Mbak? Ini tahu mercon. Oh, gitu, tahu mercon. Untuk sebelahnya ini? Beci udang. Oh, iya. Terus? Ada ini? Tahu petis. Tahu petis. Ini sosis Solo. Oh, sosis ya. Oke, mantap. Untuk ini apa, Mbak? Itu nasi bakar ayam. Oh, nasi bakar ya. Keren. Mantap. Terus ini ada apa? Pisang pasir. Pisang pasir. Terus apa lagi? Ini? Itu tahu ubur-ubur. Oh, tahu ubur-ubur. Penasaran nih. Mantap dicobain, kok. Terus ini apa ini? Lopez. Oh, Lopez. Nah, ini asli. Jajanan legend ini Lopez ini. Terus ini, Pak. Ini apa ini? Itu pisang coklat. Oh, pisang coklat ini. Oke. Ini ada telur puyuh sama. Oh, terus ini ada kado-kado ini ya. Terus ini? Itu pentol pedas. Oh, pentol. Cilok. Ini jajanan brownies. Brownies. Ada ceker pedas. Oh, ceker ini mantap ini ya. Itu blendung. Blendung itu apa, Pak? Jajanan wong desa. Iya. Oh, iya. Dari jagung. Oh. Jagung direbus. Iya, iya. Jasuken desa. Oh, jasuken desa. Oke, iya, iya. Toppingnya pakai topping kelapa. Terus ini ada salad ini sama Salad ini masakan modern. Modern. Iya. Ini ada lemper. Oke. Ini belum datang semua, Mbak ya, iya, kalau jam segini ya. Biasanya kalau lengkap jam berapa, Mbak? Biasanya maghrib itu sudah lengkap. Oh, gitu ya. Iya, ini masih memang bukanya 4:30 ya. Iya. Terus yang sebelah sini itu kasir. Oh, kasir ya. Oh iya. Sama pesan minuman. Oh, gitu. Ini saya kira tutup tadi. Oke, oke. Iya, wis nanti saya tak nunggu biar lengkap ya kuenya ya. Oke, di sini ada kerupuk rambak sama ini. Kuliner asam ya, ini. Minuman sehat ini. Sehat. Di masa pandemi seperti ini 7 perlu 10, ya. Minum-minuman seperti ini. Pak, selain jajanan desa di sini untuk makanan berat apa biasanya? Makanan beratnya itu ada lalapan ayam, lalapan bebek, ada ayam bakar. Terus ada nasi goreng Jawa. Nasi goreng Jawa, Nasi goreng plus telur, oh, gitu. Sama nasi pecel. Oh, gitu. Lengkap ya? Iya. Oke, mantap. Tapi jam segini sudah ready ya untuk makan berat? Biasanya habis maghrib. Oh, masih maghrib ya. Oke, oke. Iya. Oke. Eh, Pak Guru pesan apa, Guru? Monggo. Pesan apa kita? Menu andalan jadi ceker pedas. Ceker mantap ini. Oke, ambil angkut. Kak, mau apa, Kak? Ya, ambil lah, wis. Ambil lah. Oke, ya, di sini ya masih banyak yang kosong. Jadi memang kalau jam segini masih belum datang semua.
Jadi kalau teman-teman kesini mending ya habis maghrib atau habis isya lah. Itu insya Allah untuk jajannya sudah lengkap semua. Oke, sekarang kita ambil yang ada dulu aja ya. Oke, di depan kasir ini ada menu ya, ada menu-menunya. Oke, ada ayam bakar yang disebutkan mbaknya tadi, ada makanan berat juga, nasi bakar, lalapan, bebek, nasi goreng, lengkap ya. Terus untuk minuman juga ada jus jambu, jus melon, wedang uwu juga ada, mantap, lengkap ya. Oke, itu tadi saya sudah pesan makanan sama jajan juga, jajan desa, lengkap ya. Sayang sekali itu tadi masih belum banyak yang datang untuk jajannya. Jadi ya kita pesan yang ada aja dulu. Entah kalau datang lagi ya kita coba pesan lagi. Oke, sekarang kita coba aja dulu menikmati jajanan desa di pasar Jande Candiwates. Let's go. Oke, ini nanti pesanan kita ya. Ada wote-wote, kertas, tahu. Apa itu, Kak? Mana? Banyak asam tuh. Belur. Gue ini lombok. Oke, ini namanya OTOT. Kalau di sini namanya OTOT. Di Jogja itu apa? Weji. Weji. Itu bakwan. Oh, bakwan. Iya, ini bakwan ya. Nah, dulu pernah saya ke Jogja, namanya bakwan kalau sini. Surabaya Weji. Surabaya Weji. Surabaya Weji. Biasanya Surabaya. Surabaya. Weji. Vitamin C. Halo, Pak. Isinya banyak, tebel, gurih, mantap pokoknya. Ada bonus udangnya. Kelihatan enggak? Oh, bonus udang. Mantap. Teksturnya lembut, mantap. Ada manis-manisnya gitu. Manisnya. Saya. Oke, tambah malam, suasana tambah ya, dengan diasi lampu-lampu. Dan suasananya enak banget, buat nyantai-nyantai, asli enak banget sini. Di atas juga ada, di atas juga ada. Nanti saya akan coba lihat-lihat ke atas ya. Suasananya seperti apa saat kita menikmati ngopi jajanan desa di atas. Oke, tempatnya enak banget ya, nyantai. Oh ya, di sini juga ada fasilitas wifi juga, lengkap. Nah, tadi kita duduk di sana. Nah, dan di sini kalau malam minggu selalu ada live musik keren. Oke, sekarang kita coba naik ke atas. Suasananya seperti ini. Oke, keren ya. Di sini disediakan meja, jadi bukan lesehan seperti yang di bawah. Oke, di sini wow, view-nya keren, asli keren. Mantap ya, semuanya kelihatan. Oke, keren. Kalau kita beruntung, view-nya juga kita dapat Gunung Penanggungan. Tapi sayang, sudah malam, jadi tak kelihatan. Oke. Enak ya tempatnya ya. Bawa anak-anak di sini juga enak. Oke, di sini ada anak-anak juga. Halo. Dari mana? Pandaan. Dari Pandaan. Oke, namanya siapa? Rian. Oke, Rian. Jangan lupa ya subscribe Hafa Channel. Oke? Oke. Oke, tadi ada teman anak-anak. Oke, kita turun lagi aja ya.
Oke, sekarang kita akan tanya-tanya ya untuk yang bertanggung jawab di Pasar Janda ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Bapak boleh kenalan Ahmad dulu. Irfan. Oke, Bapak Ahmad Irfan ini selaku apa di sini, Pak? Saya di sini selaku Direktur Badan Usaha Milik Desa Maju Makmur di Desa Candiwates. Oke. Pak, boleh tanya sedikit ya tentang Pasar Janda ini? Iya. Untuk Pasar Janda ini mulai grand opening mulai kapan, Pak? Pasar Janda itu mulai sekitar akhir Agustus 2020. Oh, gitu ya. Kita baru operasional. Operasional. Oke. Dan tujuan Bapak Irfan mendirikan Pasar Janda ini untuk apa, Pak? Secara umum kita ingin meningkatkan pemberdayaan warga masyarakat gitu. Yang ada di Desa Candiwates. Iya, iya. Harapan kita dengan adanya Pasar Janda ini atau Pasar Jajanan Desa ini bisa secara langsung ataupun tidak langsung mengangkat kehidupan ekonomi warga masyarakat Desa Candiwates. Betul, keren. Jadi otomatis perekonomian masyarakat ini lebih terangkat lagi, Pak, ya. Istilahnya seperti itu. Oke. Oh ya, untuk jajanan desa ini memang benar, Pak, dari warga Candiwates ini ya? Iya, dari warga masyarakat di Candiwates. Oh gitu, Pak. Jadi untuk jajanan desa ini untuk kehigienisan itu terjamin, Pak, nggih? Ya. Betul, Pak, nggih? Karena di sini warga masyarakat itu tanpa bahan pengawet, Pak. Oh gitu, Pak, nggih. Ya, jadi makanan-makanan tradisional itu yang coba kita hidupkan kembali di Pasar Janda ini. Benar-benar, keren-keren, Pak. Oh iya, Pak, untuk jam buka dari Pasar Janda ini mulai jam berapa, Pak? Jam buka kita bukanya itu setiap hari Senin sampai hari Rabu jam 4 sampai jam 11 malam. Oh, gitu. Hari Kamis kita tutup dan khusus hari Minggu kita buka mulai jam 10 pagi. Oh gitu. Terima kasih, Pak, sukses selalu untuk Pasar Jandanya. Oke, Mas Tommy, gimana makanan di Pasar Janda ini? Makanannya enak, lumayan enak. Oke, minumannya juga enak. Jamin gak kesel ya. Oke, Pak Guru? Kekenyangan, Bro, sendena. Pokoknya dijamin perut kosong jadi penuh. Oke. Coba di Janda. Oke, demikian dulu video dari saya mengenai wisata kuliner yaitu Pasar Janda yang berada di Desa Candiwates. Oke, tempatnya enak banget ya. Terus jajanannya juga jajanan desa banget, asli jajanan legend. Jadi teman-teman yang kangen dengan jajanan desa, monggo bisa langsung ke Pasar Janda ini. Tempatnya enak, makanannya juga enak. Oke, demikian dulu video dari saya. Semoga video kali ini bisa menjadi referensi bagi teman-teman yang ingin mencari wisata kuliner yang murah meriah, makanannya juga makanan asli, makanan desa. Oke, demikian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Dan seperti biasa, untuk selalu mensupport channel ini dengan cara subscribe, like, share, and komen. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman mendapatkan video-video terbaru dari Alpha Channel. Oke, sekian dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.